Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qail fi kitabihi al-karim wa asdaq al-qailin. A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim. Walau anna ahlal-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin min as-samaa'i wal-ard. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin, rahimakumullah. Para jemaah Jumat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, ayat 96 surah Al-A'raf yang tadi untuk kumandangkan pada mukaddimah khutbah hari ini mengenai statement Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana caranya, bagaimana model atau sistemnya apabila sebuah negeri atau komunitas masyarakat ingin mendapatkan keberkahan. Para jemaah, kita selalu mendengar istilah berkah, berkah, berkah. Karena memang hakikatnya yang kita cari dalam kehidupan ini adalah keberkahan. Para jemaah, kunci dari itu agar kita memperoleh kenikmatan hidup ini bisa kita nikmati, pangkat, kedudukan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, semuanya itu hakikinya keniscayaannya untuk bisa dinikmati oleh diri kita sendiri dan tentu oleh orang lain. Sesuatu yang nikmat dan plus bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Artinya keberkahan itu adalah sesuatu nilai kebaikan yang terus bertambah, bertambah. Di ujungnya akan mendatangkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini sebetulnya kita cari. Hidupnya berkah, umurnya berkah, rumah tangganya berkah, suami berkah, istri berkah, anak berkah, cucu berkah,
harta berkah, kekayaan berkah, pangkat berkah, ilmu berkah, semuanya berkah, berkah, berkah. Itu sekali lagi hakiki. Para jemaah, syarat untuk memperoleh keberkahan itu menurut ayat ini ada dua. Satu, beriman. Beriman. Nah, yang kedua adalah bertakwa. Jadi dia sudah melampaui, meloncat tinggi. Tidak lagi berbicara tentang amal solehat. Biasanya kan amanu wa amal solehat, amanu wa amal solehat. Tidak. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Langsung beriman dan bertakwa. Jadi levelnya sudah level yang puncak. Kita tahu makna takwa dalam pengertian yang komprehensif, yang sempurna itu, ya, bahwa selama manusia senantiasa dalam dirinya memiliki nilai-nilai, sifat-sifat yang amanah, yang adil, yang jujur, yang bertanggung jawab. Pokoknya dalam segala aktivitas kehidupannya, dia senantiasa ingin mencapai level yang terbaik. Itulah takwa yang produktif. Ini tidak sekedar beramal soleh saja, itu sudah jamak, sudah biasa. Tapi lebih dari itu, kalau sudah mencapai seperti itu, beriman dan bertakwa, baru kata Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jangan harap kalian akan mendapatkan berkah kalau tidak beriman dan bertakwa, tidak jujur, tidak adil, tidak amanah, tidak menegakkan hukum. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum kena di perut dikempiskan, kena di mata dipicinkan. Palah pilih dan sebagainya, karena dikunci penegakan hukum itu. Kunci penegakan keadilan. Tidak akan makmur sejahtera suatu masyarakat apabila keadilan hukum itu tidak ditegakkan seadil-adilnya. Jadi itu implementasi sebagai manusia yang bertakwa apabila kita akan memperoleh keberkahan. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Berlakulah jujur. Berlakulah amanah, bertanggung jawab. Tidak ada kebohongan, tidak ada lagi penyelewengan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau demikian pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Aman situasi ini, tidak gaduh, tidak penuh dengan fitnah, dengan spekulasi, dengan isu, dengan hoax dan sebagainya. Tentram. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan sandang pangan bisa dipenuhi, harga-harga stabil dan sebagainya, itu tanda-tanda berkah. Dan semuanya merasa bahagia, merasa damai, merasa tenang, tentram, tidak was-was. Nah, inilah ide-ide yang idealnya yang akan kita capai. Amanu wa taqaw, itu syarat mutlak. Kalau tidak, artinya sebaliknya. Jangan harap
akan mendapatkan keberkahan. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustakan, tidak percaya, tidak yakin, tidak jujur, tidak adil, tidak amanah. Ujung ceritanya, endingnya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tunggulah, cepat atau lambat mereka akan merasakan akibat dari semuanya itu. Pasti akan berlaku hukum kausaliti, sebab akibat. Kalau kalian melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu sendiri yang akan kalian dapatkan. Sebaliknya, kalau kalian berlaku tidak baik, curang dan sebagainya, tunggulah satu saat kalian akan merasakan akibat dari perbuatan yang tidak baik itu. Para jemaah, oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman untuk berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita merubah keadaan ini agar lebih baik. Jangan harap kita akan mengalami perubahan kepada pihak lain, apalagi yang mereka jelas-jelas Islam maupun dia yang anti-Islam, anti-Al-Quran, anti-Sunnah. Kita sendiri, karena Allah berfirman dalam surah Al-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nasib satu kaum. Oi, wahai kaum muslimin yang mayoritas tapi terzalimi dan tertindas, kalian menunggu-menunggu, harus ada suatu usaha upaya untuk merubah itu. Kalau demikian, baru cita-cita masyarakat adil makmur sesuai dengan kemerdekaan kita atas berkat dan rahmat Allah itu akan tercapai. Baldatun thayyibatun wa ardun ghafur, negeri yang aman, damai, sentosa, adil, makmur, gemarifah loh jenawi, di bawah naungan rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
والباقي لباقي وارزق الاجتناب. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الراكبين، ارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم المنافقين، واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين، واهدنا ونجنا من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله